kali ini kita berkesempatan bersama dengan salah satu ahli otorik di Beacon Hospital, yaitu Dr. Putra Watara. Hai dokter, apa kabar? Baik. Jadi Dr. Putra ini adalah seorang Malaysian orthopedic dan surgeon untuk trauma surgeon, dan yang berspesialisasi di sport orthopedic surgery dan arthroscopy ini. Dokter pun sudah berpengalaman kan ya untuk masalah ini, memang sudah pakar dalam hal ini ya. Betul. Oke, jadi sebetulnya itu apa sih dok? What is joint replacement surgery? Itu apa ya? Oke, untuk memahami apa itu joint replacement, kita kena faham yang sendi biasanya ada tulang rawan yang sangat licin di dalamnya. Okey, dan bila sendi itu sudah rosak, biasanya kerosakan itu lebih kerap disebabkan oleh umur yang semakin meningkat. Kerana bila ada banyak pergerakan, lepas banyak tahun, rawan yang licin akan menjadi kasar. So ada kerosakan di dalam sendi, terutamanya di rawan, yang rawan itu jadi kasar. So setiap kali ada pergerakan, ada geseran di antara rawan yang kasar, dia akan menjadi sakit. So bila kita melakukan pertukaran sendi, apa yang saya akan lakukan, yang saya akan membuka dan tengok rawan di dalam. Okay. Lepas itu saya akan mengeluarkan rawan yang rosak. Ada mungkin ramai orang ada pemikiran yang bila saya menukar sendi, sebahagian besar daripada tulang akan dipotong keluar, tetapi sebenarnya itu tidak betul. Saya akan mengambil keluar rawan yang agak nipis, lebih kurang 1 cm sahaja. So rawan yang sudah rosak akan diambil keluar dan akan digantikan dengan sendi yang baru yang dibuat daripada besi. Biasanya dia stainless steel atau juga titanium, dan sejenis plastik yang khas yang lembut. Apabila sudah ditukar, disebabkan ada plastik yang lembut itu, pergerakan akan menjadi lebih selesa dan lancar. So itulah pertukaran sendi. Okay. Jadi setelah ditukar itu tidak akan ada lagi rasa sakit-sakit karena bergesekan ya. Tulang itu ya. Betul, karena dia sudah ditukar untuk menjadi sangat licin. Sangat licin. Jadi tidak ada geseran, tidak ada sakit. Tetapi memang sangat penting untuk masih melakukan olahraga untuk menguatkan otot-otot di sekelilingnya untuk mendapat balik fungsi yang sangat bagus. Okay. Jadi biasanya sebelum seseorang memutuskan untuk melakukan itu joint replacement surgery, hal-hal apakah yang harus dipersiapkan dari orang-orang, dari pasien tersebut? Okay. Sebenarnya kalau kita berbincang tentang sebelum joint replacement, mungkin lagi satu soalan ialah adakah rawatan lain yang mungkin bagus untuk pasien macam ini selain daripada pembedahan yang besar? Ini sebetulnya yang paling akhir ya dok ya? Ini biasanya kalau boleh, saya akan simpan rawatan sebegini untuk yang tidak, yang masih sakit selepas melalui rawatan-rawatan yang lain. The last option. The last option lah. Okay. So biasanya ada 4 option yang saya akan memberi saya punya pesakit. Okay. Yang pertama, bila ada kerosakan sendi, dalam kebanyakan kes tidak ada cukup gel di dalam. So apa yang kita biasa lakukan, kita akan melakukan suntikan atau injeksi gel ke dalam lutut lah. So gel ini akan fill up joint ini, dia akan memberi pergerakan yang lebih lancar. So itu satu lah. Yang kedua ialah sejenis rawatan yang kita panggil radio frequency ablation ataupun ablasi saraf di yang berdekatan dengan sendi. So biasanya bila kita ada kerosakan di dalam sendi, mengapa kita merasa sakit? Kerana dari sendi sini ada 4 saraf yang pergi ke otak kita yang membawa deria sakit itu ke otak. So kalau kita mau kurangkan sakit ataupun remove sakit itu sama sekali, kita kena switch off ataupun tutup saraf dari sendi yang pergi kepada otak kita. Bagaimana kita melakukan ini? Saya akan memakai sejenis jarum yang khas. Saya akan memasukkan dia ke dalam ataupun sangat dekat dengan saraf. Okay. Ada 4 saraf yang dekat dengan sendi lutut misalnya. Saraf itu akan diletakkan jarum, dan jarum itu akan disambungkan kepada sejenis mesin yang akan menghasilkan elektrik, tenaga elektrik yang akan digunakan untuk switch off
saraf itu. So ini akan memberi keselesaan, tidak ada sakit untuk masa lebih kurang setahun hingga dua tahun lah. So ini bukan rawatan untuk totally untuk cure kerosakan sendi, tetapi kalau orang itu mungkin belum bersedia untuk melakukan pertukaran sendi, ini secara yang bagus untuk mendapatkan masa. Masa untuk apa? Masa untuk melakukan olahraga untuk kuatkan otot di sekeliling lutut lah. Itu sangat penting untuk kesehatan sendi. Okey, yang ketiga. Sorry doktor, apakah ini bisa diulang? Misalnya setelah 2 tahun bisa diulang lagi? Biasanya selepas melakukan ini, untuk 1 hingga 2 tahun, orang itu tidak ada sakit. Dalam masa itu, dia boleh melakukan olahraga untuk kuatkan otot. Dalam kebanyakan kes, sakit itu akan kembali perlahan-perlahan. Yes. Tetapi bukan seteruk yang asal lah. So dengan itu, sesetengah orang tidak perlu melakukan lagi ini selepas 2 tahun. Tetapi kalau kerosakan di dalam sendi memang sangat teruk, mungkin tiada pilihan lain. Boleh sama ada membuat lagi sekali ataupun pada masa itu mungkin sakit itu sudah bersedia untuk melakukan pertukaran sendi. So itu yang kedua. Yeah. Yang ketiga, apa yang saya lakukan? Saya lakukan pembedahan artroskopi. Pembedahan artroskopi itu sejenis pembedahan yang kecil. Potongan hanya lebih kurang 1 cm sahaja, 2 atau 3 tempat di sekeliling lutut. Dan saya akan memasukkan kamera ke dalam untuk tengok keadaan di dalam. Dan kalau boleh, kita akan repair ataupun membaiki tempat-tempat yang rosak lah. Macam rawan di permukaan sendi ataupun mungkin meniscus, iaitu sejenis rawan yang sangat soft, yang lunak. Yes, yeah. Betul. So bila kita repair itu, pesakit itu akan mengalami sakit yang berkurangan. Yang keempat, yang paling-paling penting, yang perlu dilakukan oleh semua orang yang ada sakit lutut, itu olahraga ataupun senaman. So mungkin boleh dinamakan fizioterapi ataupun just olahraga sahaja. Tetapi walaupun rawatan yang mana daripada ketiga-tiga ini ataupun juga lepas pembedahan untuk pertukaran sendi, memang sangat penting untuk membina otot. So itu saya sarankan kepada semua pesakit saya. Olahraganya kira-kira olahraga apa yang disarankan? Okey, soalan yang bagus. Biasanya bila saya sebutkan perkataan olahraga, mungkin orang akan ingat macam lari maraton atau sebut itu, tapi sebenarnya bukan. Dia olahraga yang simple. Tadi kita berbincang tentang sepeda. Yeah. So actually menaiki sepeda itu sangat penting untuk otot di lutut, terutamanya otot quadriceps di belah paha. So kalau Esther, kalau kamu boleh hari ini boleh mula untuk buat sepeda selama 20 minit sehari, saya rasa kamu tidak akan ada sakit lutut. Untuk kalau di website saya juga, saya ada letakkan beberapa jenis olahraga yang simple seperti untuk mengangkat kaki, ini akan menguatkan otot di belah paha. Okay. Juga olahraga sebegini untuk membuat squat. Tetapi biasanya untuk pesakit yang sudah ada kerosakan lutut, saya tidak akan mensarankan squat yang sangat rendah. So ini kita panggil half squat sahajalah. Half squat. Dan di website saya juga ada beberapa yang lain juga yang pesakit saya sering saya memberi website ini kepada mereka untuk tengok dan untuk mengikuti semua olahraga yang simple sahaja. Tidak perlu jadi Mr. Universe atau apa. Betul. Okey, sangat menarik. Biasanya berapa hari harus stay di hospital? Okay. Untuk pesakit saya akan memastikan yang pesakit itu selepas pembedahan akan mula berjalan pada hari yang pertama. Langsung harus jalan? Yes, mungkin kalau pembedahan itu dilakukan waktu malam, saya akan bagi pesakit itu rehat untuk sehari. Tetapi dalam masa 24 jam, saya akan suruh pesakit itu bangun. Yeah. Pada mulanya, pesakit itu akan mula dengan pergerakan sendi sahaja. Semasa baring, dia akan mula untuk mendapatkan pergerakan sendi. Okay. Lepas 24 jam, dia akan mula berjalan. Dan boleh balik dari hospital lepas 2 atau 3. Kebanyakan pasien kan begitu, sangat takut untuk berdiri. Jangankan jalan untuk berdiri pun sangat takut.
Sebetulnya enggak apa-apa ya dokter berarti? Okay, actually ada beberapa cara untuk mengurangkan ketakutan itu. Yang pertama mungkin sebelum operasi sangat penting untuk pesakit itu bertemu dengan ahli fisioterapi untuk belajar apa yang akan dilakukan senaman ataupun olahraga yang apa yang akan dilakukan selepas pembedahan. So apabila pesakit atau pasien itu sudah tahu dan faham bagaimana mau membuat, dan ketakutan itu akan berkurang. So sangat penting untuk berjumpa dengan doktor, berbincang tentang senaman yang akan dilakukan. Pedoman penting yang menjadi pedoman dalam dokter merawat pasien sendi dan tulang yaitu to replace or to repair, mengganti atau memperbaiki. Itu kira-kira apa ya dok maknanya? Kehidupan kita dan khususnya dalam perubatan dan kesehatan, kita selalu ada beberapa pilihan untuk rawatan. Satunya untuk repair atau untuk membaiki kerosakan yang sedia ada. Misalnya dalam lutut, kalau katanya dalam ada kerosakan, ada mungkin koyak di sebahagian daripada rawan di dalam, kita ada pilihan untuk membaikinya ataupun tukarnya untuk sendi yang baru. So ini ini kadang-kadang bukan pilihan yang senang untuk dibuat, tetapi dengan berbincang dengan pesakit, dengan tengok kepada umur pesakit, kepada bagaimana pesakit itu mahu bersukan ataupun melakukan olahraga dalam masa depan, kita boleh memilih perawatan yang paling paling sesuai untuk pesakit itu. Sangat penting untuk kita membaiki apa yang kita ada untuk menyimpan sendi yang Tuhan memberi kita untuk masa yang lagi panjang. Sebab kalau kita tukar sendi memang bagus, tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu tidak ada pilihan selain daripada menukar sendi. Dalam keadaan yang masih boleh dibaiki, saya akan pilih untuk membaiki. Tapi kita akan berbincang sama dengan pesakit sekali. Okay. Jadi memang tergantung dari kondisi pasien, apakah masih bisa diperbaiki atau harus diganti ya dok ya? Betul. Biasanya untuk secara amnya ya, mungkin untuk pesakit yang lebih muda, belum sampai 50 tahun, dalam 30-an, 40-an, lagi baik untuk kita repair ataupun untuk membaiki. Ya, tetapi kalau umur sudah 50 ke atas, boleh dipertimbangkan untuk repair. Kerana sekarang umur 50-60 sudah jadi golongan yang lebih muda sekarang. Bukan dianggap tua, mungkin dulu lebih tua, sekarang semakin muda, dunia semakin muda. So saya rasa sekarang mungkin terdapat lebih banyak grey area yang mana perlu di repair, yang mana perlu ditukar. Tetapi secara amnya orang yang muda itu kita akan repair, orang yang lebih tua kita akan pergi kepada pertukaran sendi. Apakah ada saran dari dokter sebelum kita menutup perbincangan ini? Kira-kira selain dari senaman, bicycle, naik sepeda, apakah ada makanan-makanan khusus yang bisa membantu kita untuk menguatkan tulang dan sendi? Ada benda yang boleh dimakan, ada benda-benda yang boleh diminum seperti susu yang berkalsium tinggi. I think semua orang tahu tentang susu yang berkalsium tinggi. Tetapi bukan semua orang yang boleh minum susu. Ada yang sensitif perutnya, dia tidak boleh minum susu. So ada makanan-makanan lain yang mengandungi kalsium tinggi juga, seperti sayur-sayur hijau, seperti makanan laut dan ikan. Ini semua mengandungi kalsium yang tinggi. Itu sangat penting untuk menguatkan tulang. Tapi saya still akan stresskan yang paling utama itu bukan benda yang kita makan, tetapi olahraga yang kita lakukan. Olahraga itu yang banyak dari dokter ya. Jadi kalau memang ada pasien, ada orang Indonesia, saudara atau kawan yang membutuhkan konsultasi mengenai join, mengenai sendi, mengenai tulang, jangan segan untuk menghubungi kami dari tim Indonesia di Beacon Hospital. Dan kami ada Dr. Putra di sini yang siap melayani dan menjawab pertanyaan Anda dan memberikan solusi yang paling tepat untuk masalah tulang dan sendi. Bye-bye.